Ya, selamat malam sedulur Cika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat jumpa kembali di Basecamp Parangkusumo 5 Telogosari. Ini sudah pasien yang ke-6. Secara khusus ini kebetulan Gustin juga merapat di Basecamp Parangkusumo 5 Telogosari. Ini langsung menangani penderita katarak. Ini semoga melalui terapi pada malam hari ini bisa segera tuntas. Dan awal mula memang agak blereng, tidak bisa membedakan warna. Dan baru yang ke-4 ini, semoga segera tuntas. Ini nanti bersama istrinya Pak Lili dan Bu Lili. Kemudian ini rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa yang sudah di terapi. Ini Pak Pram sudah di terapi yang baju badai hitam putih. Kemudian di sana juga sudah di terapi. Nih tadi kayak itu mata juga sudah. Kemudian tuh rekan-rekan yang mengantar atau melihat, lalu Mbah Mul itu pasien tetap. Ini yang ke-8 kali. Ya, ini sayangnya belum bisa merokok sendiri sehingga masih harus mengendorkan lidahnya yang masih kaku. Ini Pak Juri gimana, sudah semakin bisa melihat? Sudah pulih kembali? Ini Mas Arju belum? Halo Mas Arju. Ya, ini yang nanti akan ditangani juga. Ini diantar oleh ibunda tercinta. Kendalu Ibu. Ya. Ini yang setiap Jumat malam silakan merapat di Basecamp Parangkusumo 5 Telogosari Kulon. Ya, ini yang Junet, halo. Sehat? Oke. Ini teman-teman yang hari ini bisa merapat di Basecamp Parangkusumo 5. Ini masih kembali ke Gustin yang sedang menangani terapi katarak. Semoga segera disembuhkan. Dan jangan lupa, oke, ini hidup sehat. Pindah. Pindah pipa supaya lebih banyak yang masuk. Ini lewat suntik. Ini lewat injeksi. Injeksinya, jadi pori-pori dimasuki asap, ini sampai tembus. Ya, nanti Bu Lili sekalian supaya juga segera tuntas. Ya. Pak Lili, kemudian ini sahabat CK semuanya yang tiap Jumat ikut jagungan, saling share, saling sharing satu sama lain. Dan juga ini danyangnya Telogosari, Mbah Darno. Halo Mbah Darno. Ya, ini Pak Eko. Ya. Ya, jangan diucak.
Ini juga danyangnya Telogosari sudah melebarkan sayapnya sampai Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri. Halo Pak Bambang, sukses ya untuk Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar. Ini Pak Lili itu setiap di terapi pasti langsung ke batuk panas. Nah, ini lewat injeksi. Itu kalau yang sebelah kanan sudah pernah dioperasi loh Gus. Ya ini sebelah pernah dioperasi. Yang kiri seharusnya juga sudah di aba-aba untuk operasi. Tapi semoga tanpa operasi. Kalau ini asmane Bu Sinten Bu? Bu Sumiatun. Ini ternyata juga terapis ya. Ini juga mengatasi berbagai macam penyakit ya Bu ya. Ya ini lewat pijet juga. Semoga bisa bergabung. Setelah dirapi bisa di meses masase. Tapi masasenya sarap ya, langsung sarap ya. Oh ya, juga Pak Gustin ini. Ya ini nangis ini sang kasihnya memberi penghiburan. Pak Jo nangis pas sekwes ya wes, wis rasa dipikir meneh. Nah, ini merasakan lewat hidung. Siapkan plastik Bu Lili. Sedot seru. Nanti Bu Lili juga lo harus lo. Yang B plastiknya. Hidung masuk hidung, ditelan keluar mulut, lewat hidung ditelan keluar mulut. Ya langsung keringat, kepala gatel semua. Ya siap dimuntahkan. Ini sama seperti digurah atau dirukiah, itu mengeluarkan racun-racun negatif yang ada di dalam tubuh. Langsung sedot jeruk, keluarkan mulut. Tidak maksimal masuknya. Kalau sama Gustin wani, karena aku rak wani malah nih. Oke, sementara ini dulu para pecinta sedulur CK yang selalu mendambakan sehat waras semuanya, jiwa raga, dan ingat melalui terapi
rempah Nusantara ini, badan sehat, hidup tambah semangat, murah raga, dan tanpa obat. Begitu dulu rekan-rekan semuanya, dan sampai jumpa di video yang lain. Ini para pengantar dan penonton ini yang masih antri, ini masih antri, ini sabar ya. Nih sambil tunggu ini dipijet dulu oleh Mbah Min. Begitu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat malam, ini wanita-wanita macan. Ya, ini perokok-perokok aktif. Bukan sembarang rokok, tapi rokok obat. Ini pendatang baru juga mengantarkan. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Yang Joko, Pak Yanto, selamat malam. Ya, ini sudah diterapi, sudah bisa melek. Mbah Kusno, sampai libur. Halo, Om Joko. Ini khusus tim keamanan di Parangkusumo, base camp Parangkusumo Telogosari. Jadi aman, tentram, damai. Ya, halo Mbak Un. Selamat malam. Oke. Ya, sedot jeru. Ger. Iya, kira sembodoi. Ternyata ngliyeng dhewe. Nih, para pasien yang masih antri sedang dipijet. Kemudian ini para hadirin hadirin Mbah Mul juga pelanggan pasien tetap. Halo Yang Zinet. Selamat malam. Semoga Mbah Mul segera dipulihkan. Ini tinggal satu kuncinya Mbah Mul ini. Apanya Yang Net? Omongannya lidahnya masih keluh, lidahnya masih kaku, kuku. Ya. Ya ini. Pak Jano, itu ke pasien dulu. Nih. Mbah Mul diterapi oleh terapis khususnya dengan Yang Junet. Ingat para sedulur CK, Jumat malam di Basecamp Parangkusumo 5 Telogosari, setiap Senin malam di Basecamp Telogomulyo. Telogomulyo berapa Yang Junet? 45? 18. Oh, lali terus tuh ya. Telogomulyo 18 di markasnya Gustin. Tuh, sahabat-sahabat yang baru antre dan juga sudah diterapi ini dari Tejo Kusumo. Pak Sinten, wow, Pak Sinten, Pak. Pak Eri, mugi-mugi enggal saras nggih Pak Eri. Pokoknya rokok bako nikotin ditinggal langsung ini tancap gas. Insya Allah semua bisa teratasi segala beban penyakit. Kopi jahe lho, Bu. Ya, kembali ke Yang Junet. Nah, ini Mbah Mul ini pantang menyerah nih, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Gitu dulu Yang Junet. Sampai lain kesempatan, lain waktu. Salam merdeka.